Sebelum mendapatkan BLM, desa kami ada desa kecil yang sangat tertinggal. Sebelum beternak kambing bur ini, dulu saya sebagai buruh tani yang gajinya cuma pas-pasan. Aku perhatikan banyak dusun lain tuh sepertinya sapi dibantu sapi. Sapi jadi kambing, Bu ya. Kambing jadi bebek. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terbagi menjadi 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, sebanyak 6.793 kecamatan dan 81.248 kelurahan atau desa, jumlah wilayah miskin dan desa tertinggal pada tahun 2013 11.258 kelurahan atau desa. Sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia memiliki berbagai macam budaya potensi daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki corak pertumbuhan ekonomi dengan daerah lain. Untuk itu, perlu mengenali ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Tidak ada strategi pembangunan daerah yang berlaku untuk semua daerah. Kabupaten Lahat berjarak 276 km dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Kabupaten Lahat memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sangat kaya dengan potensi pariwisata. Sebelum memasuki kota Lahat, terlihat Bukit Serelo atau yang dikenal dengan Bukit Telunjuk sebagai ikon Kabupaten Lahat. Pembangunan ekonomi daerah merupakan pembangunan daerah secara menyeluruh. Dengan prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah dengan mengenali ekonomi wilayah, merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis. Keberlanjutan usaha rakyat di daerah-daerah itu kuncinya memperkokoh tiga pilar. Pilar peningkatan produksi, ada peningkatan produksi berbasis organik, ada peningkatan produksi berbasis lokal, segala macam. Kemudian kedua, setelah produksi, pemasarannya bagaimana? Bahwa sebetulnya yang membuat perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Wakatobi itu bukan pemerintah, tetapi pasti sektor swasta. Swasta itu ada tiga kategori. Pertama, private sector. Usaha dagang, toko, atau PT, dan lain sebagainya. Itu private sector agak semi, dia agak formal ya. Yang kedua itu BUMN dan BUMD. Yang ketiga itu badan usaha milik rakyat. Isu utama pembangunan daerah yang perlu dikenali adalah pertumbuhan penduduk, pendidikan, dan urbanisasi. Pertumbuhan penduduk sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan penduduk menciptakan bertambahnya kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang perlu sentuhan peranan pemerintah. Mari kita bersama-sama seluruh komponen bangsa ini, baik itu pemerintah, dunia usaha, maupun swasta dan perguruan tinggi, beserta stakeholder lainnya, bersama-sama kita bergotong royong. Sebagaimana yang menjadi agenda pokok Bapak Presiden kita Jokowi JK, bahwa kita harus mengelola bangsa ini dengan gotong royong. Gotong royong melakukan pembinaan terhadap pedesaan kita, gotong royong memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada desa untuk kemakmuran seluruh komponen bangsa, terutama masyarakat di pedesaan. Sudah bergandengan tangan saja semua, bicara sama-sama, pelaku usaha di daerah, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama bagi pertumbuhan ekonomi satu wilayah. Pertumbuhan penduduk menciptakan kebutuhan akan berbagai barang dan jasa. Lembaga pendidikan dan pelatihan di dunia usaha perlu menyadari adanya kebutuhan berguna bagi pengusaha lokal. Tidak kalah pentingnya adalah membina kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat pedesaan, baik melalui pemberian stimulan, pemberian fasilitasi, dan bimbingan-bimbingan kepada pemerintah daerah untuk menguatkan desa di daerahnya masing-masing. Pelaku pengusaha lokal mengandalkan pada pendidikan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal. Produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal
secara berkesinambungan beserta sarana, prasarana, dan pendukungnya. Sasarannya adalah meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan mengurangi persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Kita melakukan pembinaan dan langsung memberikan bantuan kepada desanya langsung tanpa dipotong satu rupiah pun. Jadi uang bantuan yang kepada masyarakat itu tidak ada potongan di tengah jalan. Penyebaran daerah tertinggal sebagian besar 70% pada saat ini. Dan tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan yang diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang atau 11,47%, menurun hingga 0,44 juta orang. Dan dibandingkan penduduk miskin pada Maret 2014 tercatat 28,28 juta orang atau 11,25%. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri dalam menangani kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan desa berjalan dan terlaksana dengan baik. Seperti yang kita ketahui bahwa mulai tahun 2015 dialokasikan anggaran dari negara kepada desa yang kalau berdasarkan hitungan-hitungannya nanti akan sampai kepada kumulasinya kurang lebih 1 miliar per desa yang pada tahun ini secara perlahan akan diberikan. Itu salah satu bentuk kegiatan konkret. Dan oleh karena itu, untuk lebih teknis melaksanakannya itu perlu aturan-aturan yang lebih rinci lagi terkait dengan pemanfaatan dana yang begitu besar diberikan ke desa dalam rangka pengembangan usaha ekonomi melalui pengelolaan pasar, pembentukan lembaga badan usaha milik desa yang menjadi satu-satunya lembaga dalam rangka pengembangan ekonomi pedesaan. Itu antara lain yang sudah kita lakukan. Di samping tentunya tidak kalah pentingnya adalah membina kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Untuk pengembangan program pemerintah terpadu secara cepat dan tepat, pemerintah membuat peraturan nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dengan payung hukum Undang-Undang 32 2004 Pemda, Undang-Undang 1 tahun 2013 LKM, Undang-Undang 6 tahun 2014 Desa, Inpres 1 tahun 2010 Prioritas PEMB, PMDN 42 tahun 2007 PS Desa, PMDN 30 tahun 2008 CPPD, PMDN 39 tahun 2010 BUMDES. Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu membuka ruang kepada semua aktivitas di pedesaan itu digerakkan dalam perspektif ekonomi sebagaimana visi misi yang terkandung di dalam undang-undang itu, yaitu bagaimana mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, dan sejahtera. Tentu berkaitan dengan pengembangan usaha ekonomi yang kemudian secara teknis dilahirkan berbagai peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjadi lembaga usaha ekonomi masyarakat di pedesaan. Ada Permendagri tentang pengelolaan pasar desa. Itu juga adalah merupakan satu payung hukum menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Jadi banyak yang kita jadikan dasar, tapi simpulnya ada pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu. Keberadaan program langsung masyarakat yang disingkat BLM diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan PLM ini akan diberikan kepada masyarakat miskin dan daerah tertinggal. Dengan harapan, di tahun 2016 daerah tersebut sudah tidak lagi dikatakan sebagai daerah tertinggal, serta mampu bersaing dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Thank you.
2014, Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan aparatur pemerintahan terkait, terus-menerus menciptakan program untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Untuk pengembangan program pemerintah terpadu secara cepat dan tepat, pemerintah membuat Perpres nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dan Kemendagri telah menindaklanjuti melalui Permendagri nomor 42 tahun 2010 tentang PKPK provinsi dan kabupaten kota. Dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dan percepatan daerah tertinggal didasari payung hukum Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemda, Undang-Undang 1 tahun 2013 tentang LKM, Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa, Inpres 1 tahun 2010 tentang prioritas PEMB, PMDN 42 tahun 2007 tentang pasar desa, PMDN 30 tahun 2008 tentang CPPD, PMDN 39 tahun 2010 tentang BUMDES. Lahirnya Undang-Undang Desa ini tidak lain dan tidak bukan tujuan pokoknya mensejahterakan masyarakat. Ini yang menjadi agenda pokok kita di Direktorat UM, mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera di tingkat desa. Itu yang menjadi target utama kita. Di samping kegiatan teknis seperti saat ini melalui pameran-pameran itu menghubungkan antara pelaku-pelaku usaha ekonomi di pedesaan dengan berbagai kelompok dunia bisnis di tingkat atas yang bisa menjadi mitra. Ditambah lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memberi penyadaran kepada pemerintah secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, dan sampai tingkat desa melahirkan kebijakan-kebijakan untuk ditetapkan dalam satu regulasi dalam mengatur bagaimana pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Pertama, kita membuat regulasi. Regulasi untuk sebagai payung dalam sebuah pelaksanaan program. Yang kedua, kita menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat. Yang ketiga, kita promosikan lewat pameran yang kita buat juga setiap saat. Itulah dukungan-dukungan yang bisa kita lakukan. Sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2010 sampai tahun 2014. Strategi pembangunan nasional dilakukan melalui upaya diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing perekonomian, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Dari tinjauan langsung beberapa lokasi pengembangan wilayah tertinggal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat, meningkatkan keterkaitan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan kawasan produksi, meningkatkan daya saing daerah dalam mendukung ekonomi daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antar daerah, melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kerjasama antar daerah. Targetnya sendiri adalah sebenarnya bagaimana masyarakat itu bisa mengelola ekonomi sehingga tidak hanya mengandalkan penghasilan yang standar. Jadi kita bisa meningkatkan misalnya dengan mengembangkan produk-produk turunannya. Kemudian jadi kalau misalnya dari sisi apakah dia misalnya kerajinan rakyat, misalnya bentuknya keripik, bagaimana mengemasnya sehingga secara ekonomi nilai keekonomiannya meningkat, yang pada akhirnya kita harapkan bisa menjadi sumber penghasilan, jadi yang pada secara umumnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di situ. Semua program yang kita berikan kepada masyarakat dapat dibina, dapat dipelihara, dan dapat menghasilkan sebuah produk yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengucurkan BLM kepada 25 provinsi penerima program PWT di tahun 2011 sampai tahun 2013.
Perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terhadap pelaksanaan dan percepatan target pengurangan kemiskinan pada akhir RPJMN 2010 hingga 2014 bagi kabupaten atau kota di sejumlah daerah Indonesia cukup serius. Pelaksanaan BLM difokuskan ke beberapa kabupaten atau kota dengan melibatkan instansi dan institusi, pemerintah dan pemda terkait. Dengan program PWT yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen PMD, Kabupaten Lahat sangat merespon dan sangat mendukung program ini, di mana program ini sangat membantu program-program kemasyarakatan, khususnya masyarakat yang ada di desa, khususnya di desa tertinggal. Dalam rangka menyusulkan program ekonomi wilayah tertinggal, ya kami berkoordinasi dengan SKPD terkait seperti Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian Kabupaten Lahat. Program PWT kami sangat support dan sangat komit dengan program yang ada. Makanya dalam hal ini selalu dan kita terus koordinasi dengan baik Pak Kades, desa maupun POKMAS yang ada dan setiap saat untuk memonitor apa yang jadi perkembangan dan kendala yang ada di lapangan. Desa Merindu, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan telah memanfaatkan BLM melalui POKMAS untuk mengembangkan peternakan sapi tipe pedaging yang memiliki keunggulan cepat tumbuh. Berat badan bisa mencapai 6 hingga 8 kintal. Kami mendapatkan informasi dari BPMD sebagai badan ataupun dinas yang terkait, baik itu berkaitan dengan dana dekon, dana-dana yang ada dalam kementerian. Apabila informasi itu sudah sampai, kami sampaikan dengan kepala desa untuk melaksanakan usulan-usulan, sehingga kami merekomendasikan. Dalam hal ini kan perlu ada kelompok. Oleh karena itu kelompok-kelompok ini kita bina sekaligus secara teknis itu melalui dinas ataupun badan yang terkait untuk bantuan pelaksanaan dari dana tersebut. Pengembangan usaha pedaging dilakukan dengan memberikan bibit sapi unggul dari Dinas Peternakan kepada POKMAS-POKMAS di Desa Merindu, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kami salah satu desa yang diverifikasi oleh pihak kabupaten, dalam hal ini BPMDes Kabupaten. Alhamdulillah desa kami menjadi salah satu sasaran dari kegiatan tersebut. Hasil musyawarah kelompok dari nilai 115 juta itu, yang 100 juta kami peruntukkan untuk pembelian bibit sapi sebanyak 24 ekor dan yang 15 jutanya kami gunakan untuk membeli bahan baku pembuatan kandang yang tidak tersedia di desa kami ini. Keberhasilan Desa Merindu, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dalam memanfaatkan BLM untuk pengembangan peternakan sapi pedaging atas kerjasama pemerintah pusat dan daerah dengan komitmennya bersama-sama pihak terkait selalu mendampingi dan membina secara terus-menerus kepada kelompok-kelompok masyarakat desa yang mendapatkan BLM agar terus maju dan sejahtera. Sebelum mendapatkan BLM, desa kami ada desa kecil yang sangat tertinggal. Kami anggota POKMAS, anggota kelompok masyarakat yang telah mendapatkan sapi itu, kami sangat terbantu. Dan insya Allah kami akan pertahankan bagaimana cara sapi itu bisa berkelanjutan. Jadi setelah ada bantuan, alhamdulillah bantuan sapi itu kotoran sapi lah, alhamdulillah untuk membantu pupuk. Kalau sebelumnya di sini tanahnya tanah, kalau bahasa kita tanah kasang, jadi
tanaman itu kurang subur. Alhamdulillah setelah sekarang nih ada sapi, tanah kita nih lah nambah subur. Dalam tantangan pelaksanaan program pengembangan wilayah tertinggal, masih kurangnya dukungan dari Pemda setempat untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok penerima BLM. Kurangnya dukungan anggaran, kurangnya komitmen Pemda berupa alokasi anggaran dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat, serta belum adanya institusi pendidikan yang ikut terlibat dalam pengembangan program tersebut, dan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program baik antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pembinaan mitra kerja. Kerjasama dan koordinasi itu bisa terbangun PMD secara fungsional turun ke PMD provinsi dan kabupaten. Sedangkan di provinsi juga harus berkoordinasi antara SKPD. Tentunya di bawah kendali pemerintah provinsi yaitu gubernur. Lalu harapan kami juga pemerintah kabupaten seperti halnya pemerintah provinsi melakukan koordinasi agar program itu bukan program satu SKPD saja, program yang merupakan program tanggung jawab bersama. Serta yang terakhir, bagaimana membuat masyarakat itu sadar bahwa itu kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita. Diharapkan optimalisasi kerjasama program antara pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi peran Pemda dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok penerima BLM, sehingga pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui dukungan alokasi anggaran akan tepat sasaran. Pelaksanaan program itu dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang ada di Desa Merindu, Kecamatan Pagar Gunung, yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat. Bentuk kegiatan mereka adalah dalam rangka pengembangan, membantu masyarakat di bidang penggemukan sapi antara lain, ya. Kemudian juga di dalam pengolahan daripada kekotoran sapi ya, dalam bentuk anorganik. Nah, oleh karena itu ini sangat-sangat sih sebetulnya membantu program ini. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Lahat juga berkomitmen karena program ini sudah jalan, kita juga membantu dana sharing melalui program bentukan daripada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat di dalam pengadaan bibit sapi. Fokus prioritas pemerintah dalam pembangunan wilayah tertinggal melalui pengembangan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan usaha lokal yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal adalah mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang optimal guna mempercepat pembangunan desa tertinggal. Sudah mendapatkan program daripada PMD ini sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan sudah nampak kelihatan hasilnya. Jadi di 2010 sampai dengan 2013 kita mendapatkan program ini dan dengan komitmen itu pula pemerintah Kabupaten Lahat juga ikut membantu dana sharing melalui program-program yang dilaksanakan oleh SKPD lainnya, yaitu antara lain Dinas Peternakan, ya, kemudian dinas-dinas terkait lainnya yang terkait dengan program daripada PMD ini. Guna mendukung pengembangan wilayah tertinggal, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar pameran pengembangan usaha ekonomi pedesaan tahun 2014 yang bertempat di lapangan Monas pada tanggal 6 hingga 9 November 2014 lalu. Thank you.